Petugas memimpin upacara penetapan Komando Cadangan atau Komcat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Pusdiklatpasus Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Bekemis Berang. Presiden Joko Widodo membagikan kaos kawarga nalika ngalalar di Jalan Batu Jajar, muruk ke Bandara Husein Sastra Negara Bandung, bikin mulang deui ke Jakarta. Satutas ngaluhan kagiatan turta kaluar tipus diklat pasus sajumlahing warga riung mungpulung harayang tepung jeung jalma nomor hiji di Indonesia nyaeta Jokowi sanajan ukur tembong di jero mobil. Perjuangan warga anu geus lila ngadago pamustunganna kahasil lantaran Jokowi langsung ngabagikeun sajumlahing kaos di jero mobilna. Teu antara warga saharita coko merebutkan kaos pulas hideung. Satu tas menang kaos salah seorang warga, Teti netelakeun, dirina rek nendeun eta kaos sahade-hadena pikeun kenang-kenangan lantaran menang kaos ti presiden mangrupa hal anu bangga. Dirina oge leah pasesedek hayang menang eta kaos teh lantaran sadila ieu dirina migandrung Jokowi kukituna leah ngadago kaluar ti pusdiklat pasus. Kagum aja sama Pak Jokowi. Pak Jokowi itu gimana ya ngerakyat orangnya, terus aku gak bisa berkata-kata, pokoknya saya alami Pak Jokowi. Ini lu sengaja mau datang ke sini sejak apa sih? Sengaja datang ke sini, Pak. Lian Titeti, warga sejena anu ngajajar di sapanjang jalan di sabudeureun Pusdiklat Pasus, Batu Jajar, rea anu mamawa atribut ditulisan pangrojong jeung kacintana ka Presiden Jokowi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.